Hey, what's up guys? Balik lagi sama aku HTC Gaming. Kali ini kita bakal main Evocreo lagi, coy. Ya. Yeah. We were playing this again. Ya, karena banyak yang minta untuk aku mainin dari awal lagi dan banyak juga yang perlu tutorial kan. Jadi aku bakal mainin aja game ini dari awal sampai akhir ya. Kita bakal tamatin aja. Ya 3 episode cukup sih ya. Karena kita udah jago anjir. Gila, jago parah cuy. Mungkin kita ininya dulu apa? Kita bener-benerin dulu. Bentar juga. Lebih cepat aja karena lama ya sih. Dan di sini kita belum kebuka raid ya. Jadi jalannya lemot parah cuy sumpah. Kan kalian ada banyak yang minta apa? Kalian tuh banyak meminta tutorial untuk raid-raid itu. Kalian perlu ya, kalian perlu kreo awal dulu. Udah itu di aku biasanya harus evolusi dulu, baru udah evolusi biasanya buat raid kebuka sih. Udah itu kalau belum ada paling leveling terus sampai ya level berapa lah. Udah itu kalian ini aja. Langsung ini aja, langsung ke raid nyalain. Udah itu ke yang scene belum kebuka ya, di kreo kebuka. Udah itu langsung ke ini, langsung dipakai aja kreonya, langsung bisa pencet ada trade buat raidnya juga. Nanti deh kalau misalnya ada waktu aku kasih tahu juga cara-cara lengkapnya ya. Oke, kita di sini langsung pilih rebas aja karena rebas kreo terkuat coy. Mungkin aku bakal untuk yang ininya apa, untuk farmingnya bakal aku percepat aja soalnya itu lama banget sih, kita perlu banyak duit ya untuk apa, nge-farming untuk dapetin apa itu namanya, oh ya, buat dapetin banyak link juga. Dan kita juga perlu Dominus link teman-teman. Oklog mau langsung ke sana kah? Nggak usah sih, kita ambilin dulu lognya. Mungkin kita ini aja ya, rencananya gini, kita ke sana, ke yang ya ke yang Planet Village. Kita ke Planet Village, udah Planet Village kita langsung farming Planet Village, farming terus menerus. Udah itu kita langsung ke belakang, lewat belakang, udah ke belakang kita ke mana itu, ke lupa, udah ke belakang kita ke Kopla Cave ya, lupa aku sumpah, kita ke Kopla Cave. Udah ke Kopla Cave kita langsung ke city-nya apa namanya, kita langsung ke Fortuna City ngambil Dominus Link, terus kita langsung ke Goa. Kita langsung ke Goa, Dominus Link ke Goa, ambil si Nauru atau enggak yang lain lah yang level 80. Udah itu kita bantai semua cuy. Oke, nice idea ya. Oke, untuk ke Plant Village langsung aja. Untuk battle skip bakal aku skip aja ya. Untuk battle aku saran kalian karena ya ini terserah kalian juga sih, soalnya aku lebih suka pakai api. Jadi ke kreo kalian itu evolusinya tergantung kalian pakai skill apa aja. Di sini kan kalian kreo ini info. Nah, di sini kan ada AFF nih. Nah, ini affinity-nya. Jadi kalau affinity-nya di api semua itu bakal evolusinya ke api kalau evolusi. Kalau misalnya kalian apa di air pakai skill air terus, affinity-nya bakal air gitu coy. Jadi mungkin affinity ini lumayan diperlukan, makanya kita harus leveling kreo kita terlebih dahulu sampai ya level 6 udah kebuka Kindle sih aku jadi makanya lebih suka. Jadi Kindle tuh yang apa, yang ngeluar nge-shoot api gitu, itu aku kalian pakai aku pakai terus menerus, baru nanti evolusinya gampang gitu sih. Oke, mungkin segini kita langsung ke sana aja ke bawah sini. Oh ya, kenapa untuk aku pilih Kindle di awal itu karena kita lawannya di sini Plant Village ya. Jadi kita harus ini apa?
melawan daun dengan api ya. Makanya aku lebih suka kreo api itu untuk awalnya gampang. Jadi pas ya untuk nge-farming awal-awal game mantep lah ya. Aduh masih kena. Skip aja. Oke, karena tadi udah lawan ya dan aku juga nggak jadi untuk nyari log lagi. Ya, kita bakal langsung aja aku bakal skip aja ke setelah rebas ini evolusi karena ya aku perlu banyak farming coy. Sumpah ini awal game farming rada capek sih. Tapi untungnya aku bawanya rebas plus kindle jadi it's kind of easy when you have this dude. Kayak tiga ini udah mantep banget. Ini tuh udah gila sih. Mantep parah. Makanya aku perlu ini. Perlu dia untuk evolusi. Jadi ini ya. Oke, kita mungkin bakal di skip aja ya. Oke, sip. Nah, finally cuy. Rebus kita evolving karena udah infinity-nya udah full ya. Jadi kalau infinity-nya udah full, yep. Mereka berhasil untuk itu. Finally. Kayak dia nah kita harus melawan dia. Untuk dapetinnya. Eh cuy. Setelah kalian dapat sedikit pertama, kalian masuk aja ke sini. Nah, dia bakal kita bisa pilih Fiore. Menokopot sama Skalangka ya. Nah untuk ya aku suka Fiore cuman aku udah punya kreo api ya. Jadi aku bakal pilih Skalangka aja soalnya di sana nanti kita perlu buat kreo air. Bisa dapat? Gua nggak bisa. Kita perlu kreo air ya untuk bantuin kita nyebrangin lautan cuy. Sumpah kreo air butuh banget gua. Nanti soalnya susah lagi cuy untuk nyari ininya nih. Nah ini juga kok gak usah bisa terbang sih. Entah lupa gue. Oke kita langsung aja ke mana ya. Langsung ke sini kah? Udah ada save drop. Kita beli save drop aja lah ya. Beli save drop lagi. Ya lupa kita belum punya banyak Phoenix ya. Kita beli Phoenix drop dulu 1000 dan kita bakal tangkap berapa kreo harusnya sih soalnya kan kita buat ngorbanin kreo kita biar kreo kita masih hidup gitu. Susah juga sih jadi mungkin aku bakal skip aja langsung ke Copla Cave ya. Kita ada di Silicon Valley, kita tinggal ke bawah aja untuk ke kalau kalian belum tahu ke Copla Cave itu kalian tinggal ini tuh map yang paling awal itu. Nah udah itu kalian ke bawah sini dan kalian ke trail 01 dan nanti itu di sana nih kelihatan aja ya. Nah nanti di sana tuh bakal ada Copla Cave. Nah itu tuh sebenarnya harusnya untuk level akhir-akhir cuman ya aku suka menaati peraturan ya teman-teman. Oh iya masih harus banyak yang dilawan. Sialan. Oke kita lanjut aja. Jalannya tuh ya sama aja sih bakal ngelawan orang lagi. Nah udah kita save kita masuk. Ada nomor di situ. Kadal. Oh fuck no. Kita ini dulu kita langsung ke apa super drop vokadon. We need some HP dude. Mungkin kita karena udah sampai sini save nya di sini aja lanjut save.
Aduh, siap dia, Bu. Sis, Bang. Sis, parah cowok. Cowoknya kalau suara yang suara sih. Ntar, ayo mereka cek sih. Gede sih biasanya. Kalau bisa masih bisa di okay, that's not good. That's not good, right? Kemana sih ini teh? Ke bawah. Huh? Iya, Fortuna City ke atas, bego. Tolol, parah dia ini. No fucking way. What? No, what? Cuy, gila. Ini rare, cuy. Kalau misalnya beda warna tuh. Apa namanya? Shiny, shiny. Wah, anjing shiny Luvian, cuy. And it's a fucking level 80, anjir. Wah, I'm gonna get this. Oh fuck. Okay, this is gonna be tough, dude. Oke, santai dulu. Siapa drop? Polkadon use. Aduh, harusnya kita punya ini sih. Kita harus punya ini sih. Aduh, ini sakit parah, cok. Oke, mungkin kita langsung ngeling aja. Ah, kayaknya nggak bisa sih. Daripada hancur rencana kita kan. Kita masih perlu Dominus Link. Jadi mungkin untuk itu nanti aja, kita masih perlu banyak ini. Finally, Fortuna City. Ah, oke. Kita udah sampai sini Fortuna City. Kita langsung aja, mungkin sampai sini dulu aja ya petualangan kita kali ini. You know apa yang akan lakukan selanjutnya di part 2 ya? Jadi tungguin aja, cuy, gila. Ah, try hard berapa jam ya? Try hard 1-2 jam 2 jam 7 3 jaman lah, anjir, gila. Capek sumpah, anjing. Gua hampir ketiduran pas farmingnya sih. Cuman ya lumayan lah ya. Finally kita bisa sampai Fortuna City dan buat ngambil mungkin untuk penutupan video ini kita berikan yang spesial ya, karena itu udah diambil atasnya. Akan ku berikan yang spesial untuk kalian adalah cara mendapatkan Dominus Link salah. Rumah keberapa sih, lupa? Ya untuk perayaan ini aku bakal kasih kalian ya, ini di mana aku ngambil Dominus Link ya. Di sini kan? Di atas. Yang kakek. Salah lagi. udah mulai lupa. Ke mana sih? Ke atas sini ya. Ke atas sini. Nah, ini ya. Ini yang ini. Yang ada ini ya, betul. Superstar. Nah, iya yang ada kakek-kakek gitu. Kalian ke sini dan Dominus Link. Ya mungkin sampai sini dulu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini. Jangan lupa tekan loncengnya. Aku HTC Gaming. See you next time and goodbye.